Assalamualaikum doktor. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Macam mana Najman sekarang? Rasa macam mana badan? Alhamdulillah. Selepas saya energi yang Allah bagikan ni luar biasa. Bila dah start rasa COVID tu dah ada, saya dah makan 2 biji. Tapi bila saya dah admitted, saya dah tak teringat dah pasal defense ni. Sebab saya masuk, doktor beritahu stage 4. Selepas 3 hari, doktor dah bisik. Antibiotik dah bagi macam-macam. If no response, dia nak tidurkan saya. Tapi alhamdulillah, ada cerita di sebalik tu, doktor. Ya, macam mana tu? Semua kuasa Allah. Selepas itu, dia berikan energi luar biasa pada saya. Saya makan, dah sedar, antibiotik, steroid dah berjalan. Saya makan 3 biji. Pagi, lepas sarapan, saya hancurkan. Ini petua saya lah. Letak bawah lidah. Macam kita ada masalah jantung, saya kesip. Macam inilah saya kesip. Tapi alhamdulillah, terus sampai ke hari ni, energi saya Allah bagikan luar biasa. Alhamdulillah. Najman, dia COVID ni, dia penyembuhan tu dia ambil masa sikit lah. Betul. So, alhamdulillah apa yang berlaku sekarang, kita nampak dari sudut macam penurunan tahap pengambilan oksigen dan benda semua tu adalah satu perubahan yang sangat positif. Apa yang Najman perlu buat ialah buat masa ni, kita tahu healing tu dia ada proses dia. So, dia slowly betul lah. Betul. Kadang-kadang orang luar sana, dekat luar sana, walaupun diorang dah negatif COVID, bila saya tengok, kesian. Kalau diorang nak solat pun, nak habiskan apa ni, Al-Fatihah. Sebab dia pun sampai nafas dia kan. So, ini, dia ambil masa sikit. So, Najman, please bear with us. Dia ambil masa sikit, kita sabar. Tapi yang penting, Najman positifkan diri. Sikomah. Amalkan. InsyaAllah. Buat. Kena ada. Nah, lambat laun, dia akan pulih semula seperti sedia kala. Itu yang kita doakan lah. Amin, amin. Itu yang kita doakan. So, tapi cuma apa yang sedang berlaku pada Najman tu adalah satu perkembangan yang adalah perkembangan yang positif. Ha, dengan tenaga dia, dengan pengurangan oksigennya. So, itu adalah perkembangan yang positif dan insyaAllah saya doakan dan Najman pun ambillah tindakan. Terus amalkan defense ni. Itu ikhtiar kita. Ikhtiar masing-masing ya, untuk bagaimana kita sendiri dapat melawan daripada dalaman ya, kuman ini dan dapat bantu sistem imun kita untuk bertindak dengan paling optimal lah, untuk menguatkan sistem imun kita. Ada orang yang agak was-was nak ambil vitamin sebab dekat pasaran ada macam-macam vitamin. Itulah Pak Dik kata, kita ikhtiar. Kalau kita ikhtiar, Tuhan akan halakan kita kepada yang terbaik. Dan defense ini alhamdulillah membantu Najman pula. Itu yang saya fikirkan, sangat-sangat penting, especially zaman pandemik ni, untuk kita kuatkan dalaman kita. Bukan saja untuk sistem imun ya. Sebab kita tahu sistem imun kita ni pun dia berhubung kait dengan kesihatan kita yang lain. Contoh, kita biasa dengar kalau ada kencing manis, ada darah tinggi, ada masalah jantung, ada masalah paru-paru, ada masalah obes, bila berusia, semua ni membuatkan sistem imun kita tu rapuh. InsyaAllah, saya rasa yakin dengan apa yang doktor bincangkan semalam, sama ada esok paling lewat lusa lah saya boleh keluar. Tapi saya kena standby oksigen dekat rumah juga. Dan satu lagi panel saya nak share, panel ya. Siapa kena COVID, selera makan tak ada. You ambil defense, makan banyak buah yang berserat. Sebab itu yang saya amalkan. Setiap hari ada buah pear, ada buah lai. Berkat ikhtiar ya, kita ikhtiar. Berkat usaha kita, kita jangan mengaku kalah pada COVID. COVID is not part of our society, but they will be around for a long time. So, this one have to be around forever, every day. Ambilkan habit ini, macam korang kan, solat tak tinggal, alhamdulillah semua. Ah, anggaplah ini sebagai salah satu ikhtiar. Jangan kau nak sakit baru sibuk cari suplemen. Betul. Kau kena itu pun suplemen ni sampai kau meninggal. Mentaliti orang Melayu, dah sakit baru sibuk nak cari suplemen. Oh, dah terkantuk baru tergadah. Betul. Maka ubah sikap, ubah mindset. Makan suplemen setiap hari sampailah kau meninggal. Ayat tu saya sangat setuju sebab bagi saya, okay, suplemen ni dia bukan macam ubat. Sebab kadang-kadang betul, saya sedih juga tengok orang yang bila dia dah serius, dah tahap yang macam nak tidur baru nak cari. Kita jangan betul, jadi macam tu. Paling elok daripada kita sihat ni, kita cuba bukan saja sihat, kita perkuatkan kita punya sistem imun. Kita harus ambil tindakan dalam badan kita ini supaya kita boleh dapat mengatasi. Kalau COVID tu kena kita, dia kena macam demam sesama biasa. Taklah sampai betul
dia sampai ke paru-paru. So itu yang selalu saya war-warkan kat luar sana. Okey Man, terima kasih masuk Pak Ni punya ni, Pak Ni punya live. Bye. Thank you. Kita ikhtiar.